Wattakhdibu bisawadi ban pole anyemir bisawadi kalaban semerceleng. Ini kama Nabi ikan dikreng laki. Menun dikreng bini pada tak oleh kecuali can lembek reng bini sebik laki naik soro. Bu tak lebu le ubah putih kakak pinggo tak asing ngajeling pocong umpamana ai soro tanam. Ada yang laki solusi ada remas semir mira atau bekoni. Kala bersyarat beniken noro ah nak kana det ngodeten ahlul fusak. Semir mira ni kah sunnat. Semeng koning ni kah sunnat. Kemudian ulama ada buat haram. Loh, mi haram setia. Ulama pertama pakun pita pendapat dalam hal kah itu. Hadis kan ngocaki sunnat. Anak pemik berdes ngocaki haram karena sekata pina perkara seteti adatul fusak. Tetapi kebiasaan orang-orang buduk ni tetapi tak bagus yang kubi orang muslim. Ni kan tetapi ngobok okok. Maka ulama bila saya ngajaki onja, maka tetapi ada tulfuk sak makun nolai. Maka dah orang saya semir umam mana oban jenggung. Masa saya gula ban jenggung pote semir kuning semir merah. Ni kan sunnah. Kecuali yang laki aperang. Unang wang kata aperang pas obung merah pote kekapi Allah. Oh, umbo teh kekapi sentem di dombong mal kemoso. Munteleng kekapi jeli ngangoda, ni kata apa? Napa tujuna kangku Islam? Makanya dalam situ saat berdoreng kafir kau itu buru. Anapa? Mutus mata-mata ada kareng Islam, kareng Islam ni kau pernah nasiwa. Duh, kena seikakan ku tak wah kaju jalan. Buru ya.